Dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75, Partai Golkar menggelar perlombaan balap kelotok. Dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun Republik Indonesia, Partai Golkar menggelar perlombaan balap kelotok. Ratusan warga Buntok dan sekitarnya membanjiri pantai Sungai Barito, tepatnya di Kampung Sper, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, ingin melihat secara langsung perlombaan balap kelotok bertempat di Sungai Barito. Kegiatan itu digelar oleh DPD Partai Golkar Barito Selatan. Ketua Panitia Haji Samsul Bahri di sela-sela kegiatan menuturkan, perlombaan itu sengaja digelar diperuntukkan bagi warga, terlebih warga Buntok dan sekitarnya memang dalam kehidupan sehari-hari, kelotok merupakan kendaraan utama pada saat pergi ke ladang maupun mencari ikan. Melalui kegiatan itu, para pecinta motor ces atau kelotok dapat berinovasi dan modifikasi agar kelotoknya bisa dipacu mengalahkan lawannya. Menurut Samsul Bahri, perlombaan seperti itu memang pernah dilaksanakan puluhan tahun lalu. Untuk membangkitkan semangat para pecinta dan pengguna kelotok, Partai Golkar menggagas perlombaan itu. Disampaikan juga, bagi pemenang yang berhasil menjadi juara pertama, akan mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah dan mesin domping serta piagam penghargaan dari Ketua DPD Golkar Barito Selatan. Samsul Bahri juga menambahkan, perlombaan ini diikuti 20 orang peserta di kelas campuran. Bupati, Ketua DPD Golkar untuk membantu kami secara spontan. Nah, karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DPD Golkar atas bantuannya kepada kami. Karena itu dalam hal ini mudah-mudahan pelaksanaan ini saya lancar, tertib dan aman. Mudah-mudahan nanti kita mungkin kita tingkatkan untuk tingkat kecamatan dan terus untuk tingkat kabupaten. Hanya dengan adanya kegiatan memainkan inilah harapan kami. Saya selanjutnya antara maupun nomor nelayan-nelayan kecil yang ada di desa-desa nanti bisa berpartisipasi, bisa ikut kembali ke turnamen balap ketinting balap ces ini. Hadiah utamanya uang 1 juta pembinaan plus mesin 8 HP sama piagam. Diharapkan dengan menggelar perlombaan itu dapat menghibur warga masyarakat Buntok dan sekitarnya. Meski begitu, kegiatan itu tetap mematuhi protokol penanganan COVID-19. Dari Buntok, Tim Liputan Barito News melaporkan.